Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas seluruh pasangan calon pengantin menuju mall pelayanan publik untuk melaksanakan akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Kabupaten Maros akan menjadi tempat turunnya rahmat dan kemudian kami tentu berterima kasih kepada kehadiran bapak-bapak turut menyaksikan prosesi akad nikah ini. Semoga semua orang bukan cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua janda satu sini. Serta para orang tua calon pengantin Bapak Ibu Panunda. Dalam tahap mencoba tersebut, sembilan pasangan alhamdulillah menghargai. Berapa yang kita bisa lihat? Berarti kalau satu pasang satu orang, kita bisa 50 pasang. Kalau tidak ditolak, itu boleh teman-teman dan administrasi. Proses nikahnya Mbak berjalan dengan lancar ya. Bagaimana menurut Mbak dengan adanya nikah gratis ini yang diadakan oleh pemerintah, sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu ya. Dapat buku nikahnya dibayar atau gimana Mbak? Gratis ya. Selain buku nikah apalagi yang didapatkan? BPJS dengan apa? Kakak ya, kakak. Jadi ini sangat membantu ya Mbak. Tidak ada keluar 1% pun? Tidak ada ya. Kalau busana yang digunakan ini bagaimana? Dibayar atau gimana? Disiapkan juga? Ditanggung semua ya, Mbak. Ya, alhamdulillah hari ini
adalah ini kali kedua kalinya ini inovasi yang dilakukan oleh mall pelayanan publik kami, di mana di dalam mall pelayanan publik ini salah satu inovasi dari kerjasama dengan Kementerian Agama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pernikahan. Jadi ya, kita melaksanakan pernikahan massal, dan tahun ini meningkat dari yang tahun lalu hanya 9 pasang. Alhamdulillah hari ini ada 45 pasang. Dan inilah yang kita laksanakan hari ini, dan kita memberikan pelayanan kepada mereka ya, untuk mendapatkan administrasi pernikahan ya dari Kementerian Agama. Tadi secara legal dan syar'i itu sudah diidentifikasi oleh para KUA dan penghulu di masing-masing kecamatan, sehingga dia sudah bisa sah untuk kita nikahkan hari ini. Apa-apa yang mereka dapatkan, Pak? Dan inilah bagian dari salah satu hadiah untuk peringatan Hari Jadi Maros, sehingga kita juga memberikan beberapa hadiah buat mereka. Misalnya ada fasilitas untuk pengurusan administrasi kependudukan secara gratis, semuanya bisa didapat. Kemudian juga pelayanan pemberian BPJS, baik BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, juga mereka bisa peroleh pada hari ini. Pengantinnya itu di sini hemat berapa sih, Pak? Ya, kalau hitungannya tadi semua ya, dari hitungan untuk kostum misalnya tata rias, itu satu pasang bisa menghabiskan antara 5 sampai 7 jutaan. Itu yang tata rias biasa. Tapi kalau tata rias yang lebih mewah lagi ya. Tapi tadi hitungannya masing-masing mau bisa sampai 5 jutaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.